dua hari hanyut di Sungai Aek Sirahan. Wah, dona solo pemuda Humbahas ditemukan tewas tepat di saat lebaran. Humbahas. Ale Bagas. Jurnal. Seorang pria atas nama Faisal Tanjung umur 23 tahun yang hanyut di Sungai Sirahan, Jembatan Temba, Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Senin tanggal 2 Mei tahun 2022, jasad korban ditemukan tadi pagi dalam kondisi tidak bernyawa dengan jarak sekitar 600 meter dari lokasi awal korban hanyut. Seperti apa simpatik warga dan pemuda Batak Bersatu melihat kejadian ini? Ayo kita tonton. Halo, jamu. Si Tanjung na di doloki do kan. Oh, lo na martobar ada jabun. Pai mahon set turuan lagi mangangkat jenazah nai jadi lagi mangalajak. Ni pai mamegit jangon alana percuma ni susul tu si. Si anu dotongan nol lewat. Umak na nakariting nakariting ido kan na PKK i. Ido. Kani kabihinan. Tiga lahi anak. Tolu ma tagin. O masak kangan. Hehe. Ali mo labur kelo buto ngi. Ewa sabing naman. Ah, gobong do. Kapa laka. Do. Baga do badan nai. Agak lumayan do baga do badan na. Ala cuma buhingan dia sebab mirong nunggak. Bro. Sabar mereka le. So ngono di sipata dan bino to untung mau rezeki ni so bino to tunggal. Lalu buat tua muda makan apa sih bergati so. Nyaman nyaman ada buat bermaya na. Ya itu tu dah. Basarnas dari Humbahas. Sangat baik.
pabeo pwede kay Jolmon aru aru terkejar Oh, nama mari malam minggu. Itu mau dimana? Putar. Kata ni jenazah saya naik godang. Adik sakit tu tinggal makmur. Berubah bersatu. Lido kira-kira korban nama orang. Kira-kira umur 24 tahun. Warna si Faisal Tanjung. Macam apa?
Nang bergede mura harus gini. Enggak. Eh, lana dah ampe dah. Atong ampun. Abang saya. Kapan?